Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari akui kehebatan tabib pengobatan alternatif Ida Dayak. Siti Fadila mengaku ingin bertemu langsung dengan Ida Dayak. Dikutip dari surya.co.id pada Rabu 12 April, Siti Fadila mengungkapkan pengobatan seperti Ida Dayak ini sudah dimasukkan dalam regulasi khusus saat dia menjabat sebagai Menteri Kesehatan. Menurut Siti Fadila, kalau saat ini pemerintah menyikapi fenomena Ida Dayak dengan baik, hal itu sebuah kewajaran. Terpenting kata Siti Fadila, pengobatan tersebut membawa hasil positif untuk pasien dan bukan malah membuat luka semakin parah. Menurutnya, semua penyembuhan itu sebenarnya yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan obat, bukan dokter, bukan siapapun. Ida Dayak sendiri dalam beberapa kesempatan mengatakan bahwa ini semua kehendak Allah, bukan karena dia. Siti Fadila mengaku setiap hari mengamati pengobatan pengobatan yang dilakukan Ida Dayak. Dia melihat ada kesejukan dalam pengobatannya.